Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni aku akan buat kimchi. So, sebelum itu jangan lupa subscribe, share dan like video ini sekiranya ia memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk info video yang lain. Selamat menonton. Okey, inilah bahan awal. Kobis yang direndam dengan diperap dengan dicuci dan diletakkan garam. Taburkan garam dan biarkan selama sejam untuk proses membuang air pada sayur. Kita gunakan garam kasar. Garam kasar ni terletak di celah-celah daun ni. Kubis ni yang kita potong macam ni, kita potong 4. Kena jadi suku 1 biji 1 kubis tu kita potong 4, jadi suku 4 macam ni. Dan kita akan biarkan selama sejam. Okay, proses seterusnya menyediakan sayur dia pula. Kita potong lobak. Lobak ni panjang macam ni. Kalau nak parut pun boleh, tapi aku lebih suka buat macam ni. Dia ada rasa crunchy, crunchy dia, crunchy sikit-sikit kan. Dia ada rasa crunchy tu, jadi nikmat makan dia tu. Crunchy dia. Aku menggunakan dua jenis lobak, satu lobak putih, satu lobak merah. Tapi aku suka gunakan lobak putih sebab lobak putih boleh merawat batu karang. Daun terus, sayur seterusnya adalah sayur leeks. Okey, yang ini daun kucai. Daun kucai untuk dibasuh, tutup pada penyakit seperti itu. Sayur dia halia untuk di blender nanti sebagai salah campuran. Lobak putih, lobak merah, leek dan kucai. Untuk bahan kanjinya pula, aku buat 2 sudu besar gula, 1 cawan air, 2 sudu tepung beras. Boleh juga guna tepung pulut ataupun tepung jagung. Kita gunakan. Dan air ni adalah air panas . Ini bukan air panas. Untuk bahan yang dikisar, aku gunakan 1.5 inci halia, 1 labu bawang onion, bawang kuning, 2 ulas cili bawang putih dan 3 sudu sos ikan. Dan juga 2 sudu gula. Okey, kesemua bahan tadi dicampurkan. Kanji ni dicampurkan dalam sayur.
kanji, biar sayur. Bahan pisah tadi ni campur juga biar sayur semuanya waktu kita acuh. Last kali, dua cawan serbuk cili. Selama utama je dia, dua cawan serbuk cili. Digaulkan sama rata. Satu bahan lagi yang aku lupa, okay. Iaitu cuka. Apple. Aku menggunakan cuka apple lebih kurang dalam 2 sudu. Okey, ini setelah sejam setengah direndam, dia jadi lembik. So kita akan cuci. Kita buang garam-garam yang ada untuk final punya touching ni. Okey, ini hasilnya setelah dibersihkan. Okey. Okey, ini proses terakhir. Yang tadi kita dah campurkan semua dulu. Buka selai demi selai. Takkan celah. Jadi siaplah dua balang kimchi. Ini hasilnya.